Anda butuh dana untuk menambah modal usaha. Yuk, ajukan saja pinjaman KUR BRI 100 juta rupiah. Mau tahu jumlah cicilan, tenor pinjaman, dan syarat pengajuannya? Simak video ini sampai selesai ya. Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan program pemerintah yang memberikan modal pinjaman pada pelaku usaha dengan bunga yang rendah. Bank BRI merupakan salah satu bank penyalur KUR yang banyak diminati dan dinanti-nantikan oleh masyarakat setiap tahunnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 ini, KUR BRI dibuka kembali. Program KUR BRI 2024 ini masih sama, dengan menggunakan suku bunga yang efektif sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Dengan suku bunga yang hanya 0,5% per bulan, tentu akan membantu masyarakat agar bisa mendapatkan angsuran yang ringan. Bagi Anda yang tertarik mengajukan pinjaman KUR dengan plafon 100 juta rupiah, yuk simak simulasi angsuran dan tenor berikut ini. Syarat untuk mendapatkan modal pinjaman ini cukup mudah, yaitu memiliki usaha yang produktif dan layak sesuai dengan ketentuan perbankan. Dan calon kreditur tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KKB, kartu kredit, atau KPR. Berikut merupakan syarat dokumen untuk pengajuan KUR BRI 100 juta rupiah. Fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, surat keterangan usaha, BPJS ketenagakerjaan, dan syarat lain yang ditentukan oleh perbankan. Itulah beberapa informasi terkait pinjaman KUR BRI dengan plafon 100 juta rupiah beserta simulasi angsuran tiap bulannya. Semoga informasi ini membantu.